Manusia tidak akan bertumbuh dan maju di dalam kondisi nyaman. Saya ulangi, salah. Manusia tidak akan bertumbuh dan maju dalam kondisi nyaman. Manusia bisa maju dan berkembang dalam kondisi tidak nyaman, alias keluar dari zona nyaman. Kalau setiap hari makan cukup, tidur cukup, ya kan? Kemudian orang tua menghidupi Anda, punya rumah, punya mobil, punya segalanya. Trust me, memang hidup Anda nyaman, tapi Anda tidak dapat belajar apa-apa. Ya, Anda tidak belajar apa-apa, Anda, kondisi Anda semuanya baik-baik saja. Kondisi ekstrim tidak terjadi dalam hidup Anda. Ya, kalau misalkan kondisi Anda saat ini baik-baik saja, ya syukurilah. Ya, saya tidak harus mengatakan kondisi Anda harus jadi ekstrim gitu untuk Anda belajar sesuatu. Tetapi saya beritahu, kalau Anda saat ini sedang dalam kondisi ekstrim, bersyukurlah. Karena bisa jadi ini adalah titik balik. Your turning point in your life. Ini adalah titik baik.